Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan share kepada teman semua terkait PR soal CPNS, khususnya untuk yang tes Kemenkumhamnya. Baik, ini soal ini saya dapat hampir sebagian menyampaikan hal yang sama. Ini soal mulai dari tanggal 1 sampai 3 Oktober. Sebelumnya saya minta teman-teman yang belum sempat untuk subscribe channel saya untuk bisa di subscribe. Oke, baik. Oke, yang pertama ya. Nah, ini salah satu soal yang muncul ya, teman-teman sekalian. Yaitu beras, bubur, kira-kira apa selanjutnya? Ini analogi ya. Jadi, soal ini biasanya muncul di bagian pertama ya. Nah, ketika muncul begini, maka teman-teman tinggal lihat. Beras menjadi seperti itu ya. Berarti beras menjadi bubur. Otomatis di bawah sini kita tinggal cek. Kalau beras menjadi padi, saya rasa kurang pas. Kayu menjadi mimbar. Haus menjadi air, mungkin juga kurang pas. Jadi yang tepat adalah kayu menjadi mimbar sini. Oke, ini salah satu soal yang muncul ya teman-teman sekalian. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa coba cari model yang lain lagi. Tapi intinya soal analogi jenis ini pada muncul di tes CPNS Kemenkumham tahun 2021. Selanjutnya. Nah, ini lagi ya teman-teman sekalian. Soal X sama dengan 1 per 6 tambah 8 per 2, Y sama dengan 21 per 24 tambah 5 per 15 per 27. Maka yang benar adalah, ini ditanya, ini perbandingan. Kira-kira mana yang benar di sini? Apakah X lebih besar dari Y, X kurang dari Y, X sama dengan Y? Nah, sebenarnya cara ini, kita cuma lihat saja sudah tahu apa yang paling besar ya teman-teman sekalian. Untuk kita deteksi mana yang paling besar dan mana yang paling kecil untuk jenis soal semacam ini. Teman-teman tinggal lihat di sini. Di sini kan 1 per 6 ya. Kemudian ditambah dengan 8 per 4. Nah, 8 per 4 di sini otomatis pasti sama dengan 2 ya. Sekarang 1 per 6 pasti 0, nah, berarti kalau 2 ditambahkan 0, maka hasilnya pasti sama dengan, ya, tepat sekali, yaitu 2, sekian-sekian. Kemudian yang kedua, yaitu 21 per 24. Tambah 15 per 27. Di sini juga, kita langsung bisa tahu sebenarnya. Karena di sini kalau pembilangnya kecil, penyebutnya lebih besar. Di sini juga pembilang kecil, penyebutnya lebih besar. Otomatis, di sini ini pasti hasilnya 0, ya, sekian sekian. Ini juga sama 0, sekian sekian. Sehingga kalau dijumlahkan maka pasti tidak akan lebih dari 2. Paling hanya sampai pada 1, sekian sekian. Itu paling besar. Sehingga kita langsung bisa ambil kesimpulan bahwa di sini nilai X, yang ini Y, ya, otomatis X lebih besar dari Y, ya, tepat sekali. X lebih besar dari Y. Jadi jenis soal semacam ini, teman-teman bisa cek video-video saya yang lain. Saya sudah pernah bahas soal yang model seperti ini ya. Bisa cek di bagian playlist dan cari cari soal hitung cepat kalau tidak salah. Oke, itu saja ya, untuk soal kedua nih. Jadi soal ini muncul juga di CPNS Kemenkumham. Kemudian yang berikut, nah ini langsung baru kemarin nih tanggal 2 yang tes tanggal 2 itu yang didapat, yaitu deret angka, posisi duduk lingkar dan sebelahan, XY lebih besar dari XY lebih besar yang tadi sudah dibahas, tambah figuran. Ya, untuk jenis soal ini untuk deret angka nanti akan saya bahas juga di video ini. Tapi untuk posisi duduk, lingkar, dan sebelahan, nanti akan video berikutnya saya akan bahas ya. Kemudian, XY lebih besar, ya, yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian, figural. Figural di sini teman-teman juga bisa cek di video-video saya sebelumnya di kumpulan soal kalau tidak salah. Di situ sudah saya share terkait dengan soal-soal figural. Kamu mungkin lihat satu soal ini ya. Oh iya, satu lagi untuk
Deret deret tidak hanya deret angka, tapi juga ada deret huruf untuk tes CPNS Kemenkumham 2021 ya. Oke, baik, kita coba bahas satu soal untuk deret angka ya. Nah, sini teman-teman bisa lihat ya, 10, 30, 32, 16, 48, 50. Kira-kira angka selanjutnya berapa ya? Teman-teman sebelum saya jelaskan, teman-teman bisa jawab dulu, kasih pause, kemudian dijawab di kolom komentar. Oke, baik, kita langsung bahas saja. Nah, untuk menjawab soal ini ya. Jadi yang pertama, di sini kita langsung saja ya, kali tiga ya, betul. Kemudian di sini tambah dua ya, di sini bagi dua ya, polanya kemungkinan seperti ini ya, di sini kali tiga tambah dua. Nah, berikutnya otomatis ditanya ya, selanjutnya tinggal bagi dua ya, sehingga didapat 50 bagi 2, hasilnya sama dengan 25 ya, tepat sekali ya. Jadi itu kira-kira untuk soal deret angka ya. Baik, selanjutnya ya, selanjutnya soal deret huruf ya. Jadi misalnya di sini A, K, M, B, O, Q, C, S. Jadi kalau misalnya tipe soal semacam ini, saran saya untuk cara menjawab soal soal deret huruf, maka teman-teman, saya sarankan teman-teman untuk buat huruf dulu dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, jadi di ini semua nanti diberi nomor K, L, M, N, O, biar biar gampang kerjanya. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ya. Nah, selanjutnya tinggal misalnya A ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, diberi semua nomornya, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian 21, 22, 23, 24, 25, 26 ya. Oke, jika sudah beri nomor semacam ini, tinggal langsung ke beri label di sini, ini 1 ya. Kemudian KK 11, M 13, kemudian B 2, O, O 15 ya, 15, Q 17, 17, kemudian C 3, S, S 19 ya. Nah, ditanya di sini ada dua huruf yang hilang ya. Oke. Baik, jika sudah semacam ini, tinggal kita langsung buat polanya ya. Ternyata ini pola dua lewat dua huruf ya. Tambah satu ya. Ya betul ya. Tambah satu juga. Nah, ternyata kita sudah dapat di lewat dua huruf sini, berarti tambah satu, berarti
4 ya. Dan kalau 4 berarti otomatis dia D. Jadi langsung sebenarnya itu langsung kita bisa eliminasi opsi C dan E, C, D dan E ya. Dan kemungkinan benar yaitu yang A dan B. Akan yang berikut kita cek lagi opsi yang ini kita buat pola. 11 dia lewat dua angka lagi. Ini 11 berarti tambah 4 ya. 4 15 19 tambah 4 juga. Oke. Ini di sini ya. Berarti bukan yang ini. Sekarang yang M. 13 ke 17. 13 ke 17 dia sama juga tambah 4. 17 tambah 4 sama dengan 21 ya. Di sini 21 ya. Ini tambah 4 juga. 21 tinggal kita cross check di sini. 21 OU. Berarti yang tepat sini adalah U dan D. Jadi opsi yang tepat adalah B. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus cara cepat ya. Teman-teman buat seperti ini. Biar nanti jangan bingung. Ya. Baru kita tinggal lihat polanya seperti itu. Oke, itu untuk dari tur. Jadi dari tur juga muncul di tes CPNS Kemenkumham untuk 2021 ini. Nah, soal berikut ini yaitu ada A, X, G, D, V, H, G, T, I, Z, R, J, M, P, K, P, N, L. Ya, untuk soal ini, saya minta teman-teman untuk menjawab di kolom komentar. Ya, saya belum bahas, nanti di video berikut saya akan bahas jenis soal untuk deret huruf semacam ini. Mungkin itu saja yang bisa saya share. Jangan lupa teman-teman yang belum sempat untuk subscribe, bisa subscribe. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.